Selamat pagi, jumpa lagi di Galeri 76. Hari ini Sabtu 27 Februari 2021. Kembali saya memvisualkan Gunung Merapi, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan salah satu guguran yang lumayan besar yang mengarah ke barat. Dan guguran tadi terjadi sekitar pukul 8 lebih 10 menit. Pada pagi hari ini untuk cuaca di puncak Gunung Merapi memang sedikit berawan. Dan sebelum terjadi guguran yang dapat saya rekam ini, memang sudah sering terjadi guguran, terutama yang mengarah ke barat daya. Ini memang sudah terlihat sangat sering sekali terjadi. Seperti semalam juga terjadi guguran yang lumayan besar juga yang mengarah ke barat daya. Nah, ini guguran yang terjadi pada pagi ini. Nah, ini untuk lontaran atau luncuran batu ini sangat jauh sekali, sudah melompat dari cekungan yang ada. Untuk lompatan itu arah material itu mengarah ke Kali Putih. Untuk visual asap ini terlihat agak kecoklatan. Ini menandakan kalau diikuti oleh awan panas. Dan untuk arah angin ini mengarah ke tenggara. Dengan adanya guguran seperti ini yang diikuti awan panas ini, yang terdampak oleh abu dari guguran ini adalah daerah Klaten dan daerah Boyolali, karena angin mengarah ke arah tenggara dan timur. Inilah visual guguran pada pagi hari ini yang arah luncurannya mengarah ke barat. Semoga dengan guguran-guguran yang kecil sedang seperti ini, untuk kedepannya Merapi ini tetap aman-aman saja. Akan saya zoom untuk keluarnya asap di sisa luncuran pada pagi hari ini. Nah, tidak begitu jelas karena memang di badan Gunung Merapi ini masih tertutup oleh kabut tipis. Setelah melihat guguran yang disertai awan panas pada pagi hari ini, saya cukupkan sekian dulu video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Yang jelas untuk Merapi kita harus tetap waspada. Mudah-mudahan kedepannya Merapi ini tetap aman-aman saja. Sekian dulu dan terima kasih.